Petugas Kepolisian Resor Jember Jawa Timur memberlakukan sistem pelayanan prima jemput bola kepada masyarakat yang hendak mengajukan surat keterangan catatan kepolisian, surat izin mengemudi, dan pelaporan tindak kejahatan. Selama proses pembuatan dan pelaporan, masyarakat akan didampingi oleh polisi yang bertugas memberikan segala informasi. Polisi pendamping ini diharapkan mampu mempercepat proses pembuatan SKCK, SIM, dan penanganan laporan tindak kriminal, serta terbebas dari pungutan liar. Maksud dan tujuannya adalah menyambut bola, menjemput bola ketika ada warga masyarakat yang datang ke Polres Jember, kita memberikan pelayanan. Kita akan bertanya terlebih dahulu apa yang diharapkan masyarakat ketika masuk ke dalam Polres Jember, apa yang bisa dibantu, sudah tahu belum ruangannya. Kalau belum, petugas ini akan mencoba mengantarkan dan petugas-petugas ini akan memastikan bahwa tidak ada pungli yang akan mereka terima pada saat sedang mengajukan proses pelayanan di kepolisian. Selain dibekali materi tentang pelayanan dan tata cara pendampingan, polisi pendamping ini juga dilatih senam wajah agar selalu tersenyum dan jauh dari kesan bertampang garang. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.